Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Fans Tottenham bereaksi mendengar bahwa mantan pemain mereka Christian Eriksen merapat ke Manchester United. Fans tersebut sampai membakar jersey Eriksen miliknya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Manchester United kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Eriksen. Kabarnya pengumuman transfer ini akan dilakukan secepatnya. Eriksen merupakan gelandang yang sangat berpengalaman di Premier League pada tahun 2013 sampai 2020 silam. Ia pernah menjadi tulang punggung lini tengah Tottenham. Beberapa fans Tottenham menyikapi merapatnya Eriksen ke Manchester United secara berlebihan. Termasuk satu fans ini yang sampai rela membakar jersey Eriksen miliknya. Dalam video yang viral di media sosial, fans tersebut terlihat membakar jersey Tottenham Hotspur bernomor punggung 23 dengan nama Christian Eriksen. Ia melengkapi unggahannya dengan caption bertuliskan, "Seorang pria yang menepati janjinya." Eriksen bakal menjadi rekrutan kedua MU pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Pada Selasa, 5 Juli 2022, United baru saja meresmikan transfer Tyrell Malakia. Eriksen tentu akan menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga bagi Erik ten Hag yang baru memulai petualangannya sebagai manajer di Manchester United. Setelah Eriksen, Manchester United tentu masih akan bergerak menggait sejumlah pemain incaran lainnya, mulai dari Frankie De Jong hingga Lisandro Martinez.